Oke, dong. Kita langsung masuk ke info yang pertama. Dari dunia film. Iya, dari dunia film. Dilatar belakangi oleh fenomena Korean Wave akhir-akhir ini. Jadi sutradara Damien Demetra mendapat ide untuk membuat sebuah film. Tring, ia memadukan budaya Korean Pop dan juga Indonesian Pop dalam film berjudul From Seoul to Jakarta. Harus diakui, Korean Wave kini memang sedang melanda seluruh dunia. Dan Indonesia menjadi salah satu negara yang paling besar terkena dampak K-pop. Mulai dari musik, style, serta film pun banyak yang mengadaptasi budaya Korea. Melihat hal itu, sutradara Damien Demetra berniat mengangkat perpaduan budaya Korean Pop dan Indonesian Pop dalam satu judul film, yakni From Seoul to Jakarta. Proses dari film ini sudah berlangsung lebih dari satu tahun dan melibatkan tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Indonesia. Awalnya saya masih belum yakin untuk mengambil proyek ini karena kok kesannya kita mengangkat K-pop gitu, jadi bagaimana dengan nasib negara kita gitu. Tetapi ketika kami melihat berdasarkan perkembangan, dengan berkembangnya waktu dan sebagainya, bahwa ini adalah sebuah kesempatan untuk pertama kita belajar rahasia-rahasianya K-pop untuk bisa kita timba dan kemudian mengangkat Indonesian Pop untuk go international. Jadi ini semacam proyek mata-mata sebenarnya. Itu menjadi motif awal. Dan motif yang kedua adalah sebenarnya dengan film ini, karena saya juga terlibat di setengah dari skenario, kita bisa berdebat untuk meminta agar K-pop disejajarkan dengan I-pop, Indonesian Pop. Melihat kesempatan ini, maka saya kemudian memutuskan untuk menjalani proyek ini. Beberapa waktu yang lalu diputuskan untuk film ini akan segera dijalankan dengan mempergunakan bahasa pengantar Indonesia. Karena awalnya maunya bahasa pengantarnya itu Korea. Setelah itu berganti dengan bahasa pengantar maunya Inggris. Terakhir diputuskan untuk bahasa Indonesia. Alasannya adalah karena saya ingin sebagai orang Indonesia, Indonesian Pop bisa berdiri sejajar dengan K-pop. Terima kasih, Pak. Film yang didominasi unsur musik dan tarian tersebut, solois Reza Herlambang yang memang terkenal dengan kehandalannya menari, juga turut membintangi film yang rencananya akan melakukan proses syuting hingga bulan November mendatang. Gue syuting film From Seoul to Jakarta. Ceritanya tentang pertukaran budaya, terutama lebih di dance dan nyanyi. Kebetulan kan memang di musik juga dulu ngedance, bernyanyi masih. Dan karena ini proyeknya dari Mas Damian dan Mas Ageng Kiwi, gue diajak untuk menjadi cameo, menjadi seorang juri untuk pemilihan pemeran utama kalau nggak salah. Jadi ada battle, gue jadi juri di situ. Jadi di sini mencari talent tentang seorang penyanyi yang bisa ngedance. Nah, terus bagaimana Indonesia dipengaruhi dengan budaya K-pop. Ternyata di talent Indonesia itu yang memang mempunyai gaya K-pop ternyata bisa mengembangkan lagi, lebih ke situ sih mature-nya. Ini sih bagus ya, karena ini kan satu momen K-pop nih cukup meresahkan genre musik yang lain kemarin kan gitu, tapi dengan adanya film ini mudah-mudahan bisa membaur antara dua budaya, Korea sendiri sama Indonesia. Ya, gue sih syuting ini yang penting fun, masih di bidang musik dan dance, bantulah, enjoy lah. Ya, anak-anak muda di Indonesia ya sekarang kan lagi demam Korean Pop gitu kan. Makanya memang film ini dipilihnya peran-perannya itu yang di bawah 20 tahun, yang jago nari, jago acting. Aku gak kepilih ya. Di bawah 20 tahun, Bim. Lah, bukan di bawah 70 tahun. Ya itu, tapi kamu harus jago nyanyi, harus jago acting, dan mukanya juga oriental. Nyanyi kan dipilihnya kayak gitu. Nyanyi aku oke, acting ya, main lah. Tapi mukanya. Tapi dua mungkin, jadi gak masuk. Oke, terus untuk perfilman Indonesia ya.